Nyo. Okay, tapi aku tanya kau, kalau kau tengok bekas-bekas manager Manchester United yang ikonik, of course Sir Alex Ferguson tak ada pergantinya lah. Louis van Gaal pun aku kira okey lagi walaupun dah hampir hujung-hujung. Mourinho tak ada cerita. Sekarang Ole. Ole of course as a player dia feel good factor lah sebab dia pernah menjadi antara hero kan, sebagai super sub apa semua. Tapi bila kau tengok sekarang dia, identity dia apa? Tactical dia apa? Maknanya dia punya tu tak, tactical dia pun tak faham dia manager. Okey, kalau dia seorang manager yang bagus, ni pendapat aku lah. Mungkin kau cakap setuju ke tak Daniel Kalau kau manager yang bagus, kau boleh bring out the best in your players. Okay. Kau ada ramai world class player kat sana, kau ada Rashford, kau ni. Tapi kenapa bila Bruno main je baru yang lain main? Kalau Bruno tak ada, macam contoh game West Ham itu. Ya. Nampak ah. Sebelum Bruno masuk, umpama dia orang Man United ni kan, kau cerita dengan aku Daniel. Nak tengok pun macam tak sedap. Aduh, bosannya tengok game view macam ni. So maknanya tak ada Bruno, tak ada perform lah. Betul. Nampak lah apa ni, Bruno ni bagi impact yang besar kat MU. Nampak lah orang mengharapkan kat Bruno. MU ni kena ada Bruno, ada orang macam Bruno lagi. Okey, tapi tim lain macam Bruno. Orang lain akan cakap sebab aku pernah buka isu ni, lepas tu nak cakap kat tak payah sembang lah. Tim lain pun ada juga dia orang bergantung pada Harry Kane, Son. Okey, Harry Kane dan Son. Liverpool, Van Dijk, Salah, Mane. Tapi ramai maksud aku. Bukan satu player. Okey, kau nak kata Van Dijk. Van Dijk tak ada pun Liverpool still menang. Tengok rekod dia orang sekarang ni on the road apa semua kan. Tapi United tanpa Bruno mati. Habis. Sebab United ni banyak best player macam Pogba, Rashford. Tapi dia macam tak boleh go. Tak tahu dia macam tak ada hati kan? Ke apa. Okey, game lawan West Ham tu aku guna sebagai ukuran kenapa? Sebab bila dia dan Rashford masuk, baru Rashford perform sebab ada dia. Sebab dia kan main false 10 punya role tu kan. Dia free. Tapi bila tak ada dia, kau letak Rashford dengan Martial ke, kau letak Martial dengan Greenwood, Cavani ke kan. Kalau tak, itulah sebab Cavani pun thriving on service. Kan? Kau tahu keupayaan Cavani kalau dia dapat, dia dapat support kan. So kalau tak ada Bruno ni, umpama ni macam mana team kau? So maknanya Ole punya nasib ni dalam tangan Bruno lah, pendek cerita. Alip. Betul, betul. Boleh katakan saya juga. Kau sebagai neutral sebab kau fan Chelsea kan. Apa kau nampak? Saya nampak memang MU mengharapkan Bruno lah dari segi taktikal ke apa. Sebab kalau walaupun MU kita nampak ada Pogba, ada Fred apa semua dekat tengah tu. Tapi bila tak ada Bruno, dia orang tak ada idea. Macam tak ada idea nak bagi key lepas. Sebab selalu kita nampak Bruno yang bagi. Bruno yang akan bagi key lepas kat Rashford. Lepas Bruno masuk baru dia create something, dia assist, dia score. Nampak ah Bruno ni penting kat MU. Kalau tak ada Bruno memang tak ada pergi. Sebab itu tak ada, aku Scholes, Rio Ferdinand, Gary Neville pun cakap benda yang sama. Banyak statement keluar pasal Bruno. Over reliance on Bruno Fernandes. And lepas tu, yelah, of course kalau aku nak cerita pasal MU ni panjang. Sebab kau boleh cerita pasal tactical dia. Kejap dia main 3-4-1-2. Panjang. Kejap dia main 4-2-1-3. Sorry. 4-1-2. Macam mana? 4-1-3-2. 4-1-3-2. Okay. 4-1-3-2 ke? Bukan 4-2. Sebab dia kan suka main 2 holding midfielder. Itu satu lagi issue. Orang selalu petikai kan, kenapa Ole ni suka letak 2 holding midfielder? Sampai ramai yang petikaikan kenapa Van de Beek tak start sampai sekarang. Sedangkan setiap kali dia perform, Van dia de impact. Sampai saya terlupa Van de Beek ada. Saya pun tak tahu. Kau fan Man U, bro. Pelik lah dengan Ole. Okay, kau pelik dengan Ole. Okay. Mainan pengurus bola sepak terhangat sudah tiba. Rekrut bintang-bintang pemain bola terhebat bagi pasukan anda. Uji formasi dan taktik anda untuk mengalahkan pengurus lain. Bina pasukan impian anda hari ini